Thanks for watching! Selamat sore semuanya. Boleh kita tepuk tangan dulu yuk. Yay, thank you semuanya udah datang ke At America dan meluangkan waktu di weekend ini malam mingguan di At America. Apa kabar semuanya? Baik ya. Salam kenal, aku Patricia Elizabeth sebagai salah satu e guide di sini. Boleh dong angkat tangan yang baru pertama kali ke At America? Ada? Oke, okay, first timer, welcome to At America. Jadi At America ini adalah pusat kebudayaan milik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Di mana kita buka setiap hari dan kita menyajikan acara-acara yang beragam supaya kalian lebih mengenal tentang budaya Amerika Serikat. Dan salah satunya adalah acara hari ini, Come learn, practice and take home your newly painted mug in the workshop at America Pottery Painting Class with Bartega. Yay! Okay, so, but before we start, we have trivia for our online audiences. And the question is Is it true or false? Vinegar is often used in making pottery. If you already know, type your answer below. And if you can guess correctly, you will get a live shout out from us at the end of this event. And now, without any further ado, please welcome our facilitator for today, Labaika Atka Maharani. Ooh, Yay! Hello! kita mau chat-chat sedikit nih ya sama kak boleh Abai panggilannya aja. kak Abai iya. oke okay, gimana nih abis libur panjang kak Abai mungkin aku agak sedikit ya oke okay. Oke, okay, abis libur panjang Lebaran jalan-jalan kemarin pulang kampung gak? enggak aku justru nungguin Jakarta sepi <laughs> ada yang di sini pulang kampung Enggak, di Jakarta sepi juga. <laughs> Wah, ini memang hustle culture-nya Jakarta masih ada <laughs> di sini ya. Oke, okay, so anu America udah sering banget kerja sama sama Bartega untuk workshop. Nah, hari ini kita mau Pottery class nih, Kak. Betul. Nah, kalau Kak Abai sendiri udah berapa lama nih ngajar pottery class? Oke, okay, jadi aku itu mulainya itu jadi uh, pematung dulu justru. Pematung? Nah, yes. Menarik. Yes, hmm. terus habis itu uh, dari kecil papa aku tuh pelukis. Nah, okay. jadi dari kecil udah ngeliat orang melukis. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi teacher art. Nah, oh, wow aku yes. udah jadi teacher art itu udah 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman di sini nih mungkin gak biasa untuk art ya, doing art atau teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya skills dasar apa sih yang harus dimiliki mereka nih Kak untuk ikutan pottery class painting ini? Oke, okay, sebenarnya kan semuanya udah pernah painting nih kalau nggak sadar waktu kecil kita udah sering banget ngelukis ngegambar di tembok yang dimarahin sama orang tua kali ya <laughs> Betul. <laughs> nah itu udah dasar banget mulai dari situ udah bisa untuk ngelakuin painting cuman kan kadang nggak tahu step by step ya nah nanti aku akan kasih tahu gimana step by step oh, thank you gitu. loh kak nah untuk peralatannya sendiri kelas hari ini bertega apa yang harus disiapin nih sama teman-teman oke okay. nah aku udah siapin poterinya itu mug itu udah melalui proses pembakaran satu kali nah Nanti, setelah kita painting, itu akan melalui proses pembakaran yang kedua kalinya. Nah, itu yang membuat lebih kokoh. Nah, jadi ini agak... Agak tricky ya, untuk megangnya jangan pegang handlenya karena ada tendensi patah gitu. Oke, jadi hati-hati nih sama handle maknya ya. Betul, nah hari ini yang ke at, America mereka akan painting apa sih? Kak, nah jadi hari ini kita akan belajar lagi nih. Untuk mengenal lagi tentang Amerika, kita akan belajar mengenai paintingnya. Ada temanya yaitu Grand Canyon. Nah, Grand Canyon kan adalah salah satu... eh. Uh, apa? Famous. Yes, yes. famous national parknya Amerika yang pertama di Amerika. Gitu. Wah, agak lumayan susah nih ya. Iya, Satu <laughs> sampai sepuluh berapa sulitnya ini gambar hari ini, ini nih, Kak? Ini tujuh lah. <laughs> lumayan ya kalau untuk yang gak bisa gambar ya. Oke, okay, nah nanti mereka berarti nggak bisa bawa pulang langsung maknya ya? Iya, kaya. betul. Hmm. Nanti aku akan merekomendasikan di bawahnya ditulis nama asli ya. Nama okay. yang tadi ada di absen, tulis aja di bawahnya biar nggak ada tendensi ketukar. Oke, okay. okay, berarti butuh berapa hari mereka mesti balik lagi ke Amerika untuk ambil mock ya? Dua minggu. Dua minggu. Iya. Di dua minggu itu ada proses. Wah, wow, lumayan wow. ya. Langsung catat tanggalnya dua minggu dari sekarang. Betul. Dari dua minggu itu ada proses apa kak? Nah, jadi ada di dua minggu itu akan ada proses pengeringan lagi dan akan ada proses pembakaran. Nah, pembakarannya itu ada di tungku itu pakai suhu yang tinggi banget. nah, wah wow, lumayan lama ya prosesnya dua minggu <laughs> betul. ya. jadi teman-teman hari ini enjoy the painting, nanti catat di kalender kalian dua minggu lagi datang ke Amerika bisa ambil maknya. betul. oke okay, so teman-teman di rumah juga bisa ikutan mungkin buat painting di media lain dulu. boleh. yes jadi kalian nanti bisa langsung penasaran dan bisa langsung datang ke Ad America untuk ikutan workshop Amerika selanjutnya atau ikutan kelasnya Bartega. Oke, okay, so let's start the class. Kali lagi boleh tepuk tangan buat Kak, Bye. Thank you, halo, thank you, Kak. Oke, okay. halo semuanya. Halo. <laughs> Wah, aku lihat di sini ada beberapa yang sudah pernah painting kemarin bersama aku. <laughs> nah, hari ini akan beda banget karena hari ini akan paintingnya adalah Nah, ini pottery painting. Nah, ini bahan dasarnya tanah. Jadi ini masih rapuh banget. Catnya, kalau misalkan kakak-kakak lihat, ini catnya itu warnanya kok pastel semua ya. Nah, ini nanti warnanya setelah dibakar akan ada perubahan warna, dia warnanya akan lebih bright. Di sini ada warna merah, ini kan kelihatannya pink, dia ada warna merah. Terus habis itu ada warna biru, itu warna pink itu nanti akan berubah menjadi warna merah. Dan ini warna marun, dia akan menjadi warnanya coklat tua. Oke, okay. nah aku akan siapin di sebelah sini. Nanti ada scan untuk QR code-nya. Nah, ini boleh di scan ya. Di sini ada step by step-nya nanti. Nanti step-nya akan kayak gini sih. Nah, warnanya itu akan bebas. Tapi karena Grand Canyon itu warnanya lebih banyak warna coklat, jadi kita akan merubahnya menjadi warna coklat. Nah, kalau misalkan kok oh, aku ngerasanya pengennya lebih pastel dan lebih cerah lagi ya. Nah, itu boleh banget. Caranya nanti boleh pilih di situ aku udah siapin yang yang malam, siang, dan sore. Nah, itu boleh kakak-kakak pilih. Oke. Okay. Nah, di sini itu ada warna-warnanya. Aku udah siapin warna primer juga, warna kuning, merah, biru, putih, sama hitam. Nah, Hitamnya itu hati-hati ya, karena strong color warna hitam. Oke, okay? pokoknya karena ini warnanya kelihatan pastel, kita ngelihatnya itu eh uh, tiga, tiga kali lipat lebih gelap. Oke, okay? siap, kita mulai dulu yuk. Udah siap belum buat mulai? Kita siapin dulu pensilnya, aku udah siapin pensil di sini. Nah, kita mulai sketch dulu. Oke. Okay? Nah, di sini ada step sketchnya. Ini bentuknya juga uh, kalau misalkan ngerasa, aduh, kayaknya susah banget deh. Nggak apa-apa, nggak perlu sama, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu uh, Grand Canyon itu kan uh, identik dengan tebing-tebing uh, warnanya coklat, oke? Okay? Nah, di sini kita pakai pensil dulu. Nah, aku siapin pensil, tapi kok nggak nyiapin penghapus ya? Nah, ini nggak apa-apa karena ini kalau misalkan kakak salah, set, misalkan salah, cara hapusnya gimana sih? Geser aja. Nah, ini akan hilang. Oke. Okay. Dan warna dari pensil setelah dibakar itu akan hilang pas dibakar ya. Warna pensilnya akan hilang pas dibakar. Kalau misalkan nanti mau ada warna hitam itu eh, boleh banget pakainya cat jangan pakainya pensil oke okay? nah ini ini perlu satu atau dua kali layer aja cukup jadi nanti kelihatan aduh kok kelihatannya soft banget ya itu nggak apa-apa karena nanti after dibakar warnanya akan naik oke okay? nah teman-teman yang ada di online juga boleh ya kalau misalkan mau ikutan boleh pakai cat tembok atau pakai cat cat lukis juga boleh di media lain juga boleh nah kurang lebih stepnya sama Oke, okay, kalau sudah siap kita bisa pakai garis ya dulu. Kita sketch dulu garisnya di tengah-tengah. Ini untuk memisahkan antara antara daratan dan langit. Nah, di sini kita kasih garis horizontalnya dulu. Nah, seperti ini. Gak perlu lurus, gak apa-apa karena kan kita akan menggambar landscape biar lebih natural, oke? Okay. kalau sudah seperti ini bisa membuat area langitnya dulu. di situ ada dua warna, ada warna kalau misalkan mau warnanya warna malam, itu ada biru tua dan biru mudanya. nah itu biru mudanya untuk cloud. ini cloudnya bentuknya bebas ya, nggak perlu sama persis. ini semuanya boleh di sketch dulu. Nanti tinggal kita warnain aja. Hati-hati ya, megangnya jangan megang handle-nya. Sebisa mungkin jangan pegang handle-nya. Oke. Okay. Nah, aku kurang lebih kayak gini. Ini untuk ini untuk awan, ini untuk daratannya. Nah, di awannya itu akan ada matahari atau bulan. Itu juga boleh. Ini posisinya juga bebas ya nggak perlu sama nggak apa-apa tuh di sketch nah di sini kalau misalkan aduh warna pensilnya kok gelap banget ya nanti pas bakar gimana nggak apa-apa pas dibakar nanti warna dari pensil akan hilang oke okay. nah Seperti ini. Nanti kalau misalkan mau warna yang malam itu pakai biru tua. Kalau misalkan kakak-kakak lihat di paletnya kakak, di paling bawah itu ada warna biru tua dan hitam. Itu kelihatannya kayak warna ungu, tapi itu sebenarnya adalah biru tua. Oke? Okay? Kalau misalkan teman-teman online juga mau mau painting juga juga boleh. Cuman warna lima warna aja cukup. Karena dari lima warna itu bisa Uh, kita mix jadi banyak banget warna yang dibutuhin adalah warna kuning merah biru hitam sama putih nah dari situ bisa mixing color kalau misalkan mau buat warna hijau tinggal mixing kuning sama biru oke okay, nah kurang lebih kayak gini jangan lupa di bagian starsnya kalau mau dikasih yang gelap kalau misalkan mau dikasih bintang-bintang juga boleh nah kalau misalkan kakak-kakak mau kasih warna sketch yang burung itu juga bisa tapi nah ini sketchnya boleh bebas karena Grand Canyon itu identik dengan tebing-tebing kakak-kakak kita akan balik lagi mixing color hari ini <laughs> Ini boleh bebas ya, tebingnya ya. Nah, kan di sini kalau misalkan di palet aku kan enggak ada warna hitam sama biru tua. Nah, itu nanti karena warna hitam dan biru tuanya itu bisa buat warna yang yang malam. Nah, malamnya itu karena aku enggak mau pakai warna biru tua jadi aku enggak kasih biru tua di sini. Kalau misalkan di kakak-kakak di paletnya udah ada warna biru tua yang yang warnanya kelihatan seperti ungu. Nah, biru tua dan hitam. Oke, kurang lebih seperti ini, seperti punya aku. Anyways, ini boleh, boleh. Nah, ini, ini semuanya boleh di painting ya. Sampai dalam-dalamnya juga boleh, kecuali di bagian apa? Kecuali di bagian yang tipis ini, karena ini yang akan nempel di tungku. Kalau misalkan ada catnya, dia ada tendensi nempel di tungku. Oke, okay. yang tipis ini usahakan jangan sampai kena cat. Kalau kena cat sedikit, enggak apa-apa. Oke, okay. nah, kalau sudah, kakak-kakak bisa warnain langitnya, nah. Warna langitnya, langitnya boleh pilih ya, boleh yang sore, pagi, atau yang malam. Nih, misalkan aku maunya yang sore atau yang pagi aja deh, biar cerah. Nah, aku akan pakai warna biru mudanya. Untuk langitnya, pakai kuas yang besar nih. Ini kalau misalkan ada brush stroke nih seperti ini, aduh bay, ada brush stroke nggak apa-apa. Nanti after dibakar dia akan menyatu kok. Dia warnanya akan jadi satu. Ini langsung diwarnain aja. Kalau misalkan nanti mau di blend juga bisa, tinggal di blend aja sama warna putih kalau mau lebih muda kalau mau lebih tua bisa dikasih biru yang tua ini warna ungu ini terlihatnya seperti ungu tapi itu adalah biru tua oke okay? nih di blending juga bisa tapi pas udah kering seperti ini terlihatnya nggak uh, terlalu terlihat blending nggak apa apa nanti baru kelihatannya pas after dibakar Ini catnya bisa dicampur sama air nggak ya? Boleh, bisa. Kakak-kakak kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh ngomong aja ya, tenang aja. <gih> Nih, tuh dia watery kayak gini juga nggak apa-apa, bisa tuh. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan nggak diwarnain itu gimana ya? Nanti warnanya seperti apa ya? Warnanya akan jadi putih. Jadi kalau misalkan enggak diwarnain sama sekali warnanya akan jadi putih. Nah, catnya ini bahan dasarnya dari tanah. Kalau misalkan tadi ada yang nanya, kalau misalkan aku ada yang retak serabut kayak gini gimana ya? Tipis banget retaknya. Gak apa-apa, karena catnya dari tanah, dia akan ketutup kak. Nih, tuh dia akan ketutup. Dia akan nambel sendirinya. Nanti pas dibakar dia jadi kuat. Nah, seperti ini. Tuh, ketutup deh. nanti after kering warnanya akan terlihat seperti lebih muda banget nah tapi jangan khawatir after dibakar nanti warnanya jadi naik lima kali lipat lebih gelap kakak-kakak kalau misalkan mau ditambahin elemen-elemen lain juga boleh ya Kayak misalkan ada, aku mau kasih simbol et Amerika dong, logonya di sini boleh, boleh banget. Aku mau kasih inisial nama aku boleh nggak? Boleh. Handlenya kan tadi nggak boleh dipegang, tapi boleh dipainting nggak ya? Kira-kira boleh, semuanya boleh. Sampai dalam-dalamnya sini pun boleh dipainting ya. Kecuali cuman di bagian yang tipis ini. Oke, okay. di dalamnya sini yang bulat ini bisa kita kasih nama kita untuk biar nggak ada tendensi ketuker after pembakaran. Diwarnainnya pelan-pelan aja. Aku udah siapin warna coklat di sebelah sini. Warna coklatnya ini terlihat seperti coklat tua banget. Berarti pas dibakar nanti warnanya tua banget nah cara buat ngebuat dia lebih terlihat seperti light gimana cara ya percampuran coklat itu adalah kuning kalau mau buat warna coklat itu adalah kuning merah sama biru nah ini ini biru dan merahnya lebih banyak daripada kuning berarti kalau misalkan mau dikasih lebih light lagi caranya adalah di mixing lagi scoop aja dan mixing sama warna kuning oke okay? terang aja. Waduh serius-serius banget aku lihat. <laughs> terang aja kan salah satu kegiatan melukis terutama melukis pottery itu kan stress relief. Jadi santai aja, tenang. <laughs> jangan tegang, jangan tegang, tenang aja. <laughs> nah, cat pottery ini, ini aman banget. Kali ini kalau misalkan kena baju, kena tangan, kena jam, kena cincin, kena kain itu nggak apa-apa aman banget nanti kena air aja dia akan hilang kok karena kan dia tanah jadi kan dia tinggal dicampur sama air aja dia akan hilang dia akan meresap di tanah juga dia akan meresap di tanah juga nah poteri ini kan dari tanah nah santai aja ya <guluh> oke nah kurang lebih kayak gini kurang lebih kayak gini punyaku nah, ini satu kali layer aja nggak apa apa nanti warnanya akan rata setelah dibakar nah, punyaku langitnya udah jadi kalau misalkan kayaknya aku mau langitnya warna biru muda tapi awannya warnanya pink bisa nggak ya bisa terang aja bisa tinggal di mixing aja pakai warna putih dan warna merahnya sedikit hati-hati merah strong color Kalau misalkan langitnya mau yang malam, itu juga boleh. Kalau misalkan langitnya, aku mau combine sama warna purple sedikit, bisa nggak ya? Bisa caranya mixing aja, dari biru muda dicampur sama warna merah. Oke, okay. ini misalkan aku combine deh warnanya jadi warna purple. Aku combine warna langitnya jadi warna purple. Caranya di-mix aja. Ini aku scoop pakai kuas yang sama, aku scoop warna warna biru lalu dicampur sedikit merah. Ini bukan pink tapi ini merah. Nah, kenapa? Kenapa terlihatnya seperti pink? Karena dia ada kandungan tanahnya. Nah, tanahnya itu membuat dia seperti soft warnanya. Nah, ini akan jadi lilac nih. Warnanya purple. Ini bisa di blending aja kalau misalkan mau dikasih tuh di layer bisa sangat bisa tenang aja tuh kayaknya aku mau coba buat kayak sunset gimana ya caranya tapi langitnya warnanya biru tetap gimana caranya ya tinggal kakak atasnya biru Terus habis itu bawahnya di blending sama warna orange. Jadi kalau misalkan mau buat warna orange itu perlu mixing. Mixingnya kuningnya yang banyak sama merahnya sedikit. Pokoknya selalu hati-hati dengan biru dan warna merah. Nah, Jangan terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti ada tendensi dia tekstur. Nah. Oke... Okay akan combine dengan warna purple sedikit seperti ini ini kelihatannya nggak kayak purple tapi after dibakar nanti warnanya akan terlihat seperti purple ini hmm. punya aku kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ya Kalau udah terlanjur bertekstur, nggak apa-apa. Kalau berteksturnya masih satu layer, masih aman. Tapi kalau misalkan udah berlayer-layer, caranya kakak basahin aja, brushnya terus diratain aja. Tuh, diratain aja. Ini nanti lama-lama gak bertekstur. Oke, okay? kalau udah terlanjur bertekstur, gimana caranya basahin brushnya aja terus diratain? Kalau berteksturnya sama sama kayak aku, kayak gini tipis masih tipis kayak gini ini nggak apa apa nanti dia akan ngeresap ke dalam e, poterynya oke yang penting jangan sampai bertekstur banget kayak impasto kemarin itu udah nggak mungkin <gifat> nah ini nanti cuci kuasnya gimana setelah dari langit kita kan akan beralih ke warna yang lain biar nggak tercampur jadi warna coklat itu caranya cuci kuasnya dengan cara dab aja ke dasar gelas dep ke, ke dasar gelas dan aku udah siapin tisu, aku udah siapin tisu di setiap meja, nanti tinggal di dep aja ke tisunya, nih, di tap tap aja ke dasar gelas, lalu di tap ke tisu. Kalau misalnya ini mau di langsung diwarnain, handlenya juga boleh ya, langsung diwarnain aja sama warna langit, misal, nih, kayak aku, aku mau handlenya kelihatan sama kayak belakangnya. Jadi ini aku kasih garis saja. Di sini aku akan bagi di atasnya langit, di bawahnya nanti warna coklat. warnain aja dalamnya gimana ya dalamnya mau warnain apa ya warnainnya bebas ya dalamnya kalau misalkan gak diwarnain nanti warnanya putih kalau misalkan nanti gak diwarnain warnanya putih tapi kalau misalkan mau dikasih elemen-elemen lain juga boleh di sketch dulu Kakak-kakak, kalau misalkan warnanya kurang, nanti boleh minta ya. Nanti yang tangan aja. aku di sini nggak sendirian aku di sini sama teman-teman aku di sana ada Oliver dan ada Nibras jadi nanti tinggal angkat tangan aja teman-teman aku akan bantuin untuk refill kuasnya tapi jangan minta tolong gambarin ya kan masterpiece masing-masing <laughs> nah ini ini nanti uh, maknya bisa dipakai buat minum nggak ya pakai air panas bisa nggak ya bisa nanti akan jadi makanya akan melalui proses glazing jadi warnanya nanti akan lebih naik dan dia enggak enggak dop kayak gini dia akan glossy dia akan glossy waktu proses pembakaran dan itu udah bisa dicuci dulu baru dibuat minum ya nanti bisa buat minum buat minum Kopi bisa nggak ya? Pakai air panas bisa banget ya, kakak-kakak. Nah, kalau misalkan teman-teman kakak-kakak online mau nanya juga boleh. Oke, nih kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan ngerasa, aduh kayaknya ini nggak rata deh warnanya. Gimana ya? Nggak apa-apa ya. Nanti pas proses pembakaran dia warnanya akan sama kok. Oke, okay, jangan lupa dicuci dulu gelasnya, di-dep ke dasar gelas. Nah, cuci dulu kuasnya, lalu di-dep ke dasar gelas dan di tap ke tisu. Oke. Okay. Nah, aku udah siapin big brush, medium brush sama small brush. Nanti setelah ini kita akan warnain bagian kita masih di langit. Kita akan warnain bagian awan. Awannya boleh bebas. Misalkan aku mau combine warnanya jadi warna pink gitu bisa nggak ya? Boleh. Kalau misalkan mau sunset gimana ya? Boleh. Kalau misalkan mau awannya um yang biasa-biasa aja, warna putih juga boleh, tuh. Nih, misalkan nih, aku warna putih, tuh. Boleh banget, pakainya big brush. Kalau misalkan awannya tadi sketch-nya terlalu kecil, boleh pakai small, medium brush ya. Jadi, small brush itu untuk nanti kita detailing. Nanti warna dari pensilnya akan hilang. After dibakar, warna dari pensil akan hilang, ya. nih aku udah bagian awannya di sini kakak-kakak udah sampai bagian yang coklat belum belum ya <laughs> terus nanti kalau misalkan aduh aku lupa lagi sketsain bagian awannya gimana ya udah terlanjur ketutup sama warna biru nggak apa-apa layer aja nanti warnanya akan jadi warna putih kok jadi cat ini aman untuk di layer-layer ya. Nah, nanti kalau misalkan kakak-kakak ikut workshop ini, itu untuk kasih hasil karyanya mau dikasih ke mama, ke, ke saudara, gitu nanti namanya di bawahnya tetap nama kakaknya ya biar mereka selalu ingat siapa sih yang ngasih ya dulu siapa ya oh, masih ada namanya <laughs> nanti biar nggak ada tendensi ketuker juga Tuh. nih kurang lebih kayak gini punya aku udah layer seperti ini ini nanti akan jadi warna dari dari matahari Nah, kalau misalkan aku mau tambahin deh kayaknya awannya di atas sini bisa nggak ya? Bisa. Tuh aku layer aja. Sama warna putih. Tuh, jadi deh. Jadi kalau misalkan pottery painting ini, dia bisa di blending, tapi dia nggak bisa se-realistik mungkin. Jadi dia itu stepnya adalah layer by layer. jadi kayak vektor dia jadi kayak warnain aja tuh kalau misalkan mau dikasihin awan lagi selain awan yang di bawah juga boleh nih tuh jadi aku ada awannya ini adalah warna putihnya awannya langitnya yang tadi aku blending dengan warna purple lalu di sini ada warna Putih awannya, tapi ini opsional aja ya. Kalau misalkan mau nggak dikasih juga boleh, nggak apa-apa. Oke okay. Kurang lebih seperti ini Kalau misalkan aku ngerasa Aduh kayaknya warna kesukaan aku adalah warna hijau deh Boleh nggak ya langitnya warna hijau? Boleh Asal Grand Canyon-nya warnanya coklat Karena Grand Canyon-nya identik dengan warna coklat Oke okay. Tuh Tapi kalau misalkan mau dikasih aksen-aksen aksen hijau Gitu juga boleh Nih, kalau sudah Nanti bisa cuci kuasnya, ganti pakai medium brush untuk elemen bawahnya. Punya aku seperti ini. Atau kalau misalkan aku mau selesaiin dulu langitnya, boleh banget. Kasih warna kuning aja. Kalau mau langitnya, mataharinya warnanya agak sunset, jadi dia warnanya oranye jadi perlu di mixing sama warna merah sedikit jadi kalau misalkan kakak-kakak mau buat warna oranye tinggal scoop aja warna kuningnya pindahin ke tempat yang kosong lalu scoop warna merahnya sedikit dan mixing ini kelihatannya kayak warna warna oranye muda itu nggak apa-apa nanti after dibakar warnanya akan lebih naik kan nah sedangkan warna merah itu warna strong color berarti dia akan lebih kuat daripada warna kuning kayak gini cukup, segini cukup. Nah, ini misalnya seperti ini. Set. Kelihatannya kayak peach, kalau oranye. Aku lihat di sini beberapa kakak-kakak yang kemarin udah sempat painting pakai akrilik sama aku. Nah, aku mau tanya nih, kakak-kakak di rumah tetap painting nggak? Aduh, aduh. <tuk> <tuk sushi> enggak? Oke. Okay. Sebenarnya boleh loh, painting itu enggak selalu di kanvas, enggak selalu di pottery. Bisa banget di baju atau di sepatu nah itu juga bisa di jaket denim gitu juga bisa nah di jaket tuh biasanya banyak banget yang penting di jaket itu nanti catnya jangan pakai cat potri nanti bisa luntur warnanya kena air dia hilang kalau pakai cat potri kalau di di sepatu di tembok di benda-benda lain itu aku rekomennya pakainya catnya akrilik kayak kemarin nggak usah beli banyak warna pakai warna lima warna aja cukup bisa mixing color karena warna yang lain bisa diciptakan dengan lima warna primer akan nih punya aku mataharinya warnanya orange ini mataharinya nggak perlu harus bulat banget ya, misalkan kayak aku nih dia ketutupan sama cloud gitu juga nggak apa-apa. Oke okay. ini udah-udah kering, ini cepet banget kering, ini aku udah aman banget aku pegang-pegang, karena kan dia nyerap ke dalam. Kalau misalkan mataharinya aku mau di blending ah sama warna kuning biar dia lebih ada dua warna gitu juga boleh. Misalkan gini terus di blending aja sama warna kuning. Terus dia warnanya ada warna yang sisi terangnya. Tuh kurang lebih seperti ini kalau misalkan tekstur tapi teksturnya nggak terlalu tekstur banget itu nggak apa-apa ya nanti dia akan meresap ke dasar pocerinya gitu. kurang lebih kayak gini gimana kakak-kakak langitnya udah selesai belum? Belum, Gak apa-apa, tenang aja. Kalau catnya kurang nanti boleh minta aja ya, boleh angkat tangan ya. Nah, misalnya nih, kayak di sini udah ada warna merah, ada warna orange di bagian mataharinya. Kalau misalkan mau kasih bintang-bintang, atau objek-objek lain, atau kayak dia biasan gitu juga boleh. Caranya nanti di layer aja, di layer tab. di tap aja. Kalau misalkan kakak-kakak di sini ada yang buat di malam hari, itu kan ada bintang-bintang tuh. Itu pakai belakangnya. Jadi di sini ada brush dan belakang sini kan kayu. Nah, ini di tap aja. Di tap aja. Tuh, udah bentuk bulat. Di sini juga misal Nah, Ini punya aku, langitnya sudah selesai. Kalau misalkan kakak-kakak nanti mau sekalian diwarnain bawahnya juga boleh di bawahnya sini ini boleh diwarnain dulu satu warna baru nanti kita layer dengan warna hitam biar nggak ada tendensi ketuker nah kalau misalkan mau di painting dalamnya juga boleh langitnya sudah selesai oke nah tadi kan gagangnya aku udah warnain warna biru berarti cloudnya kan belum ini tinggal di layer aja tuh di layer aja tenang aja nanti akan ada proses pembakaran dua minggu ya Di sini ada yang sudah pernah painting di pottery? Belum ya, Kalau buat fotonya udah pernah belum? Udah, wah, wow. gimana stress relief kan? Apa namanya stress? Gak mungkin. Oke, okay. nih ya. Jadi, kalau misalkan kita melukis, kalau terutama melukis landscape, ya, melukis landscape itu aku rekomendasikan untuk pertama yang di-painting atau dibuat itu adalah. Uh, sumber cahayanya dulu, sumber cahayanya dari mana? Nah itu bisa membayangkan nanti untuk objek-objek lainnya highlight and shadow-nya di mana. Nah misalkan kayak ini, kita akan paintingnya kan landscape nya Grand Canyon, kita mulainya dari langitnya dulu, sama kayak kemarin. Kemarin kan kita mulainya dari langitnya dulu. Nah ini langitnya dulu, baru pelan-pelan turun ke bawah. Okay. Jadi langitnya harus selesai dulu, baru nanti pelan-pelan turun ke bawah. Oh seperti ini punya aku udah selesai handlenya juga untuk langitnya. Nah kalau sudah sekarang bisa kita buat warna hijau. Nah hijaunya ini kita buat agak uh, jauh ya. Caranya adalah kita tambahin warna putih atau warna kuning juga boleh. Nah di sini aku udah siapin warna hijau dan medium brush ini kita pindahin aja biar dia terlihat jauh berarti kita buatnya lebih soft atau lebih muda nah biar ada uh, dimensinya yang mana nanti pohon yang ada di depan sama yang ada di belakang yang jauh sama kita sama yang jauh, yang dekat sama kita di sini aku udah scoop warna hijau lalu aku akan scoop warna kuningnya dan sama warna putih, lalu di-mixing hijau kuning sama putih. Oke. Yang lebih akan seperti ini warnanya. Ini kita bisa pakai untuk di belakang ini kan tadi aku nggak sketch kalau misalkan udah terlanjur gimana ya nggak sketch kayak gini tenang aja bisa di layer tuh di layer dan dibentuk aja tap tap Jangan terlalu besar ya, karena kan ini jauh. Kita buat yang jauh-jauhnya dulu. Nah, nih, seperti ini kita buat yang jauh-jauhnya dulu jangan terlihat terlalu besar biar terlihat ini adalah jauh dari pandangan kita nih semisal aduh kayaknya aku cukup deh sampai sini aja nggak mau semua aku lingkarin ada warna hijaunya nggak apa-apa ini tinggal di bagian yang mana mau dikasih warna hijau kalau misalkan kakak-kakak di sini pilihnya yang malam hari berarti warnanya lebih dark Ya kan, caranya warnanya berarti warna hijau dicampur sama biru yang tua. Biru tua yang terlihat seperti ungu ini adalah biru tua. Oke? Okay? kurang lebih seperti ini kalau misalkan kakak-kakak mau buatnya yang malam berarti makin jauh makin gelap karena kalau malam hari itu kan jarang banget ada cahaya cahayanya cuman dari bulan aja dan bintang-bintang nih punya aku udah selesai nih kalau siang harinya Kalau siang berarti warnanya lebih terang. Begitu juga kalau sore. Nih, handle aku jadinya kayak dia nyambung. Tuh. Kalau misalkan kakak-kakak di sini mau tambah cat boleh banget ya. Kalau misalkan aduh warna kuning aku kayaknya habis deh. Gimana ya angkat tangan aja. Oke okay? nanti akan dibantu sama teman-teman aku untuk tambah cat. Bagus bagus banget, aku liatnya. Gimana? Ini lebih gampang kan? <laughs> lebih gampang tuh. Tapi kali ini aku nggak bantu sketch. Mungkin pas sketch ya yang bingung. <laughs> Kakak-kakak, kalau misalkan mau ditambahin elemen-elemen lain juga boleh ya. Asal jangan pohon kelapa, kayaknya di sana nggak ada pohon kelapa deh. <laughs> nah, tuh seperti ini. Handlenya jangan lupa di-painting, tapi kalau misalkan nggak mau di-painting juga, nggak apa-apa kalau misalkan paintingnya, handle-nya cuma mau, aku cuma mau satu warna, aku mau kasih aksen warna kesukaan aku misalkan warna pink, gitu juga boleh, sini handle-nya pink sendiri, gitu juga cantik ini punya aku, punya aku backgroundnya sudah selesai Nah, tebing-tebingnya kita buatnya kayak kotak-kotak gini aja, tapi kotaknya beda-beda ukurannya. Ini untuk tebing-tebingnya. Ini tebing yang jauh, kita masih pakai warna hijau. Nanti baru deh warna coklat untuk yang dekat sama kita. Take down nya ada yang sudah selesai belum? <laughs> ada yang sudah selesai belum? Buat langitnya udah oke. Okay. Di sini ada yang warna beda enggak? Ada yang kayak kasih warna pink atau kasih warna lele, kayak aku abu-abu, boleh mendung-mendung. <laughs> <laughs> Mau hujan ya? <laughs> nggak apa apa jadi kalau misalkan mau abu-abu berarti dicampurnya putih sama hitam oke jadi jangan sampai lupa ini warnanya bukan abu-abu ini adalah warnanya hitam dan ini putih jadi di mix aja nah warna yang ini ini nanti buat warna yang paling dark jadi kalau misalkan kita nanti buat warna coklat yang lebih muda itu bisa dimixing sama warna kuning yang banyak, udah siap belum? Kita buat tebing-tebingnya. Udah siap belum? <laughs> Serius banget, <laughs> nah, keren banget nih. Oke. Okay. Oke, jangan lupa di situ ada sumber airnya. Di sini ada sumber airnya warna biru. Nanti bisa di layer aja karena warna biru itu kan strong color. Oke, okay, kalau sudah kita bisa buat warna coklat muda. Jadi di mix dulu warna warna coklat yang tua dipindahin Dipindahin dulu, kita perlu rada banyak nih. Terus, habis itu dicampur dengan kuning, kuningnya yang banyak banget ya. Nih, kayak aku di scoop aja. Nah, ini di-mixing deh. Nanti warnanya jadi kayak pastel gitu. Tuh warnanya pastel banget kan. Ini pastelnya bukan putih ya. Ini adalah coklat muda. Ini kurang lebih kayak gini. dan kita bisa combine dengan warna orange biar dia terlihat seperti savana gitu nah tuh. kuning dan sedikit merah untuk buat orange Aku siapin dua warna. Nanti aku akan combine warna coklat muda dan warna orange. Nih, kayak misalkan ini nih, kayak punya aku. Aku kayaknya catnya kurang nih, warnanya kuning. Warna kuning, cat aku kurang. Nanti bisa minta ya, kalau misalkan kakak-kakak kak kak kayak gitu, kurang nih, kayaknya itu boleh, angkat tangan aja. Nah kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah yang online itu boleh juga nih buat warna coklat Caranya mixing, di mixing aja warna kuning, merah dan birunya sedikit Hati-hati sama biru, biru itu strong color Jadi warna kuningnya yang banyak Merah sama satu titik warna biru kalau misalkan teman-teman online di sini mau buat warna coklat. Cuman tiga warna aja. Bisa buat warna-warna yang lain. Oke? Okay? Nah, kalau coklatnya udah dapat, kita bisa buat dulu nih yang mudanya. Nah, di sini kan tadi sudah kita sketch. Sketchnya masih ada nggak? Kalau misalkan Sketch aku udah hilang, di sketch lagi aja, tenang aja. tuh Terus, nah, aku sketchnya nggak detail-detail kok. Aku cuman kayak gini aja. Nanti baru detailnya pakai brush, pakai color. Yeah. Kalau tadi lupa, gimana cara hapusnya? Hapusnya gini aja. kurang lebih di sketchnya seperti ini aja ini nggak perlu mirip banget ini boleh boleh sebebas mungkin tapi ini terlihatnya seperti tebing-tebingnya Coba aku mau lihat dulu dong putrinya. Weh, bagus-bagus banget loh, keren. <laughs> Di sini ada yang buat yang malam enggak? Yang mana? Ada yang buat yang malam hari enggak? <laughs> Pegel ya? <laughs> Oke, okay, tuh, punya udah selesai. Sketchnya tinggal di layer aja, tinggal diwarnain aja deh. Aku mulainya warnainya yang light like dulu aja deh. Warnainya warna yang muda dulu ya, baru warna yang tua kita perlu warna yang muda dulu kalau misalkan medium brush nya kegedean boleh pakai small brush aku udah siapin small brush nya ini aku combine nah di sini aku akan combine ini opsional aja kalau misalkan warna yang light nya itu satu warna aja terus habis itu warna yang dark itu juga boleh tapi kalau misalkan mau di combine sama kayak aku yang sedikit lebih dark itu juga boleh buat buat shadow di sini kan mataharinya di sini aku mau mataharinya kan mulainya dari sebelah sini berarti di sebelah sini cahayanya mulainya dari sebelah sana di sini aku lebih light di bagian sini lebih dark ini warna darknya aku nggak pakai warna coklat yang tua aku pakainya tengah-tengahnya makanya tadi aku buat warna orange dan warna coklat muda nih tuh aku warnainya pelan-pelan aja kalau misalkan aduh warna dari pensil aku kok nggak ketutup ya gimana ya nggak apa-apa nanti dibakar warnanya akan hilang kok dari pensilnya warnain dulu bagian yang kira-kira terkena cahaya Ini bisa di blending ya, ini aku pakai brush yang mana? Brush yang brush yang kecil. Nah, kalau misalkan ini aku mau buat lagi yang lebih light itu bisa banget. Nah, di sini kan warna kuning aku habis. Nah, itu boleh diminta ya nanti. Kalau misalkan Kakak nih warna putih aku kurang, itu gimana ya? Angkat tangan aja. Oke. Okay. Nih, kalau misalkan mau mulai dari yang light dulu juga boleh. Di sini ada warna yang light. Aku mulai dari light dulu, baru pelan-pelan itu ke dark. Nih, di bawahnya ini boleh di garis-garis seperti ini aku pakainya medium brush tapi kalau misalkan kakak-kakak di sini mau pakai small brush juga boleh ya tapi aku rekomen untuk bagian yang lumayan besar pakainya medium bisa kayak kali ini enak ya nggak perlu mixing color yang banyak banyak <laughs> jadi warnanya udah ada tinggal kita buat lebih muda atau nggak lebih tua kecuali warna oranye warna oranye bisa di mixing dibuat jadi kalau misalkan di color teori itu ada warna primary color, ada warna sekunder, ada warna tradik warna itu juga bisa buat di mixing mixing. Nah, yang paling utama warna yang nggak bisa dibuat itu adalah lima warna, warna kuning, merah, biru, hitam sama putih itu nggak bisa dibuat. Caranya dari warna-warna tersebut bisa buat warna-warna yang lain kayak hijau itu bisa dibikin, bisa diciptakan dengan lima warna itu cuman perlu warna kuning sama biru. Nih, punya aku sudah selesai yang gelap-gelap gimana dilihat lagi poternya <gimana gimana> bagian mana nih yang lupa gimana berasa healing nggak kita buat painting di pottery <gimana> ini punya aku udah selesai nanti kita buat warna tengahnya warna oranye yang lebih gelap nih gagang aku juga udah selesai nih handlenya handle aku udah selesai itu aku warnain juga dalam-dalamnya tuh aku dalam-dalamnya aku warnain juga terus ini juga jadi kalau misalkan kelihatan dari sini ini kayak satu tapi kalau misalkan mau satu warna aja aku kayaknya maunya cuma satu warna deh boleh nggak ya boleh kasih warna hitam aja gitu juga bisa kalau misalkan mau dikasih pattern juga bisa Jadi kita buatnya cum kalau yang di bagian bawah sebenarnya cuma perlu tiga warna warna yang gelap ini warna oranye sama warna coklat yang muda tadi gimana cara buat coklat muda scoop warna coklatnya dicampur dengan warna kuning ini opsional aja ya kalau misalkan mau dikasih warna orang yang lebih tua juga boleh. Jadi di mixing lagi deh warna kuning yang banyak sama merah. Nih, di aku campur di sini. Ini buat warna oranye. Aku oranye yang tua. Pakainya medium brush juga. Jangan lupa kalau misalkan ngerasanya aduh kayaknya ini terlalu tebal deh kasih air. Nah, kalau pottery itu, kalau pottery itu kan dia uh, melalui proses pembakaran, dia itu melalui proses pembakarannya dua kali. Jadi, pertama kan dia masih basah, kalau itu masih berbentuk dari tanah. Nah, terus ada proses lagi, proses selanjutnya adalah pengeringan. Nah, setelah pengeringan melalui proses pembakaran satu kali. Nah, pembakaran itu yang tadi, Kak, yang ini. Ini baru proses pembakaran satu kali. Nah, ini namanya adalah biskuit. Nah, namanya biskuit. Kalau pottery kalau baru satu kali pembakaran namanya biskuit. Karena biskuit karena dia itu masih rapuh. Jadi ada tendensi patah, ada tendensi retak. Nah, jadi nanti setelah di painting atau pewarnaan biasanya melalui proses glazing. Nah, proses glazing itu 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 melalui pembakaran satu kali lagi. Itu akan dicampur dengan cairan untuk biar dia menjadi glass. Nah. Ini kan dipegang masih powdery banget. Nah, kalau misalkan nanti step selanjutnya itu pembakaran glassing Biar dia bisa siap dan aman untuk buat minum. Yes. Yang di bawah sini. Aja semuanya boleh di dalam boleh di sini boleh di sini boleh kecuali yang tipis ini yang tipis ini kenapa karena kalau misalkan dia kena cat dia akan nempel kan catnya ke dasar sini sedangkan kita naruh di tungkunya kan ini adalah buat bawahnya dasarnya jadi nggak boleh kena tapi kalau sini boleh yang penting nggak boleh ininya aja oke okay? Boleh, atasnya boleh. Atasnya sini boleh. Kalau misalkan aku mau explore ah atasnya sini mau satu warna gitu boleh nggak ya? Boleh. Tenang aja. <laughs> nah, cat pottery ini biasanya dinamain adalah kita cat pottery itu ada ada banyak banget jenisnya. Ada unglazed, salah satunya sama uh, Jangan sampai lupa bawahnya jangan kena cat. Kalau kena cat sedikit juga nggak apa-apa. Bawah yang ini, this one, nih tipis yang tipis ini. Kalau ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Yang penting bawah ini jangan sampai kena cat. Ada yang sudah selesai? Udah, oke okay, kasih namanya dulu ya. Keren banget. Nah kalau misalkan mau dikasih elemen-elemen lain juga boleh, masih ada waktu, tenang aja. <tuh> coba dicek lagi, cek-cek lagi. Tadi aku baru sadar masih ada warna putih. Tuh kan benar aku masih ada warna putih sedikit. Nah, coba dicek lagi masih ada nggak yang belum kena cat. Nih aku kasih lagi nih. tuh. ini catnya aman ya kalau kena baju nanti tinggal cuci, atau gini aja juga hilang kok, nih misalkan aku kena nih, tuh diginiin aja hilang trum, hilang Nah, di foto dulu. Jangan lupa di foto dulu, biar nanti pas ngambil masih ingat. Kayaknya ini bukan punyaku deh. Ini ini punyaku nih. gitu ya. Di foto dulu, masing-masing di foto dulu, biar nggak ada tendensi ketukar. Oke, okay. semua sisi. Pokoknya semua sisi. <laughs> dalamnya juga boleh di painting painting Tadam... semuanya udah dikasih nama belum oke okay. nanti kalau udah selesai tinggal kasih nama aja namanya boleh besar boleh kecil ini teknik ini kakak-kakak kalau misalkan di rumah mau buat painting tiba-tiba kayak kamar aku terlalu kosong deh mau aku painting ah painting di tembok juga boleh pakai cat tembok aja pakai cat tembok atau pakai akrilik painting juga bisa nah itu stepnya juga sama pokoknya harus di sketch dulu biar nggak ada tendensi kebesaran Nah nanti kalau misalkan udah di sketch lalu mulai dari sumber cahayanya dulu, dari langitnya dulu biar nggak ada perkiraan nih Oh kayaknya berarti kalau langitnya, mataharinya ada di sini yang cara adanya di sebelah sini, shadownya di sebelah sini, gitu Aku rekomen satu objek itu minimal tiga warna Oke, jadi karena warna aslinya, warna highlight sama warna shadow Warna yang dark gitu deh, di sini ada yang udah pernah painting belum? Mm. <laughs> Selain yang kemarin, ya <laughs> pernah kapan? SD enggak dong? Nih, <laughs> di... terakhir kapan nih painting kakak-kakak <laughs> SMA, SMA, SMA ya? <laughs> Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Nih, kalau misalkan dalamnya mau dikasih bunga, gitu juga boleh. Tiba-tiba di dalamnya mau dikasih bunga, gitu boleh. Dikasih love juga boleh. Di dikasih apa lagi ya? Dikasih matahari. Jangan, nanti double matahari di depan sama di dalam ini, ini hasil akhir aku terang gimana nih udah puas belum sama hasil paintingnya kakak-kakak belum ya udah tambahin lagi tambahin lagi sedikit lagi kita masih ada waktu berapa lagi kak kita masih ada waktu berapa lagi ayo 15 menit waduh masih lama banget tenang tenang dalamnya mau ditambahin boleh mau ditambahin kaktus atau Elemen elemen lain misalnya nih, aku mau tambahin ah um, ilalang ilalangnya gitu juga boleh tambahin aja nih. Ini kan tadi ada yang gelap, yang gelap banget, bisa dibuat lebih light, baru kita kasih garis-garis. tuh. Set. Ini elemen ini juga boleh tuh, kayak gini bisa ya. Gimana nih kakak-kakak yang online? Udah sampai mana? <laughs> kalau kakak-kakak yang di online itu kalau misalkan mau painting, yang perlu disiapin itu cuma catnya aja, 5 warna cukup. 5 warna cukup atau kakak-kakak yang di sini mau painting di rumah, 5 warna cukup, kuning, merah, biru, hitam sama putih. Lalu gelas yang isi air, kalau akrilik, gelas yang isi air, terus habis itu ini aja paletnya juga boleh bebas palet apapun itu, kalau di rumah ada piring bisa pakai piring, kalau ada kayu bisa pakai kayu, kalau mau paintingnya di atas kayu juga bisa, terus di atas apalagi case case handphone itu juga bisa, di atas sepatu saya juga, ya. Aku akan seperti ini. Nih, karena kita masih ada waktu bisa dikasih detail-detail. Detail ini, detail ini, tam. Nah, aku kasih setiap sisi-sisinya warna yang gelap atau lebih terang juga boleh. Tapi kalau misalkan kakak-kakak belum selesai yang tadi, nggak apa-apa. Selesain dulu, baru dikasih detail ini. Kalau misalkan nggak dikasih detail juga nggak apa-apa kok bisa. Pakainya small brush, Aku kasih detail-detail detailnya kecil-kecil aja, ya. Oh, aku setelah kasih detail nih, tuh. Jadi, ada dimensinya lagi, nih. Pas sudah dikasih lelang-lelangnya. Nanti jangan lupa di foto dulu ya, biar enggak lupa nih punyanya aku kayak gimana ya bentuknya ya. Oke, okay, toh. Ini adalah detail punyaku. Nah, kaktusnya kan belum ada duri-durinya. Kalau misalkan mau dikasih duri-durinya juga boleh. Oke, okay? kalau misalkan mau dikasih duri-durinya juga boleh, pakai warna putih gimana kakak-kakak di sini ada yang sudah selesai yang tadi sudah wow oke okay. gimana kalau misalkan kita undang kak kakak buat maju <tuh> belum ya sudah sudah selesai belum sudah ya udah kita kasih waktu lagi deh lima menit lagi deh oke okay. <tuh> kita kasih lagi waktu lima menit lagi untuk menyelesaikan jangan lupa kasih nama Nih nama-namanya, namanya, namanya di sini nama asli ya, jangan nama panggilan. Biar nanti ngubunginnya enak lewat email kan. Nah, tuh, Swan. Nah, nih ini bisa dikasih detail-detail dan kasih nama. Pokoknya namanya jangan sampai lupa di bawah. Ini hasil akhir aku kayak gini hasilnya. Tuh. Nah, kaktus kaktusnya tuh Tadam. nah kaktus-kaktusnya juga jangan lupa nih itu opsional ya tapi kalau misalkan mau dikasih kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa enggak masalah kok tenang tenang enggak akan dimarahin nih tuh, -tuh. Tadam. ini hasil lahir aku matahari aku di tengah-tengah sini Di dalamnya kalau misalkan mau dikasih tulisan juga boleh, diwarnain juga boleh. Kalau nggak diwarnain jadinya akan seperti apa sih? Warnanya jadi warna putih. Oke? Okay? Jadinya nanti warna putih. Nih. Tuh. Hai, aku ada nama. tuh nama. Tadi ada yang salah kalau misalkan ngerasa itu warnanya ungu, itu warna biru ya. Biru tua, biru tua warnanya warnanya dicatnya seperti itu tapi nanti after dibakar warnanya akan jadi biru tua jadi jangan khawatir kalau misalkan tadi langitnya ngerasa aduh langit aku tadi salah salah colek dong warnanya warna biru tua nggak apa-apa masih make sense kok tenang aja <tentara> itu warnanya warna biru tua yang paling atas ini adalah warna biru muda Gitu, kalau misalkan kakak-kakak online yang ada di rumah, painting, kalau misalkan punya warna birunya biru tua, tinggal warnain putih aja, tambahin putih, biar jadi warna biru muda, tapi kalau misalkan mau lebih gelap, dicampur aja biru- birunya, dicampur sama hitamnya sedikit. Oke, okay. nah, oke, okay. jangan lupa di foto ya jangan lupa difoto dulu paintingnya hasilnya masterpiece nya hari ini kita buat masterpiece yang bisa dipakai nah oke okay. kita undang yuk kakak oke okay, thank you kabar thank you semua so ye yeah, boleh tepuk tangan dong buat kabar dan buat kita semua gimana teman-teman hari ini seru nggak seru ya boleh dong diangkat bareng-bareng maknya ke atas wow. yeah. Nanti the photo at America juga bertega, mungkin, ya? Yes, so, at bertega Studio. Yes, thank you. <laughs> Bye So, gimana earlier at this event? We also have trivia quiz for joined via online platforms. And the question is: Is it true or false? Vinegar is often used in making pottery, and the correct answer is true. Vinegar is used to minimize casting spots in pottery so congratulations to at Rossi norfitasari from instagram, who is the fastest one who can guess correctly. the last to keep update for our next amazing events here in at america. you can follow our social media. we have on instagram, facebook, x youtube 80 america. thank you so much for joining with us. my name is patricia Elizabeth and see you at the next at america. happy weekend everyone. Thank you so much.